Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Pasti yang udah nonton sebelumnya pasti bingung nih kenapa watch lagi Kak Kina. Nah, jadi gini guys. Aku cerita dulu ya. Sebelumnya itu kan untuk watch series kedua aku itu kan gak full set. Jadi judulnya tuh kayak gak matching gitu untuk watch album watch collection. Nah, makanya aku bikin karena sekarang menurut aku udah full set. Untuk yang series satunya juga sudah aku anggap full set. Jadi aku mau bikin video ulangnya gitu. Jadi kalian jangan lupa nonton lagi. Review satu-satu lagi dari ulang. Jadi semoga kalian gak bosen. Karena ini benar-benar udah full set. Untuk seri 1 udah aku anggap full set. Karena aku memang cuma kurang satu yang limited editionnya. Yang warna biru. Untuk yang karakternya itu sendiri penguin. Itu aku kayaknya udah hopeless gitu. Aku gak bakalan dapet. Jadi untuk yang seri 1 di belakang itu udah aku anggap full set. Dan untuk yang series kedua ini aku jadi full set. Jadi untuk yang di video sebelumnya aku memang cuma ada 3, yang Aurora, kuning, dan yang merah. Nah, aku ada haul lagi. Ini yang warna Toskanya, karena bener-bener cantik banget, kalian bisa lihat sendiri. Ini warnanya. Untuk packagingnya tetap sama, jadi kita langsung buka aja. Nah, ini untuk yang Toskanya, ini adalah yang limited edition juga, temennya yang kuning itu. Jadi untuk di series 2 yang belum tahu, ini ada 2 yang limited edition. Yang pertama yang kuning, terus yang Toska ini yang gambarnya mili. Untuk teksturnya juga sama seperti yang lainnya, untuk watch bener-bener enak banget di squeeze. Ini bagian belakangnya, dia baterainya warna putih, cantik banget pokoknya. Oke, kita lanjut ke haul aku yang ini. Jadi ini lanjut yang ke haul kedua aku, yang watch-nya. Ini aku beli di temen aku di Finbi Collection. Aku akan tulis di deskripsi toko-toko Squishy di tempat-tempat mana aja yang aku rekomendasiin ke kalian. Jadi kalian yang mau beli Squishy-Squishy murah dengan harga terjangkau, kalian bisa langsung cek deskripsi aku, oke? Oke guys, jadi dari segi packagingnya masih sama aja. Kita langsung buka aja, oke guys. Nah, ini dia. Ini yang warna putihnya itu bukan putih susu, tapi yang aku bilang itu ada pearl-nya. Beda sama yang di seri 1. Ini aku ambil contoh yang di seri 1. Dia itu kayak putih susu, bener-bener putih banget. Kalau ini yang di seri kedua itu ada efek-efek pearl-nya. Tuh. Tapi untuk warnanya ya mirip-mirip. Terus untuk size-nya juga ya sama lah ya, watch. Oke, kita lihat di bagian baterainya. Nah, ini baterainya cantik banget. Ini pink-nya juga dibikin kayak pearl. Karena bukan pink yang sama kayak yang seri 1. Dia menyesuaikan untuk warna si squishy-nya. Ini juga belum aku review di Instagram aku, jadi ini di sini first squishy-nya, oke? Oh my god, cantik banget. Karakternya sendiri ini ada si panda dari iBloom. Nah, ini aku lagi cari banget maskotnya. Jadi buat teman-teman yang punya atau yang jual dengan kondisi yang masih baik, karena aku nggak yakin sih, ini kan squishy lama ya untuk maskotnya. Aku nggak yakin kondisinya masih baik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu jual dengan kondisi yang baik, boleh langsung mention aku di Instagram aku kinastory.official. Nah guys, aku mau cerita ke kalian nih. Aku tuh tadinya kan cuma beli 3 ini kan, untuk 3 warna yang di atas ini, yang di tengah ini. Terus aku beli satu lagi, jadi ada 5. Tadi aku pikir ya udahlah ya 5 aja. Menyesuaikan watch aku yang series pertama, karena kan jumlahnya juga cuma 5, jadi ya 10 cukup lah ya. Ternyata aku ada rezeki, ada salah satu followers Instagram aku yang mau ngirimin gift ke aku. Nah, akhirnya dikiriminlah yang warna orange ini, jadinya full set untuk di series kedua guys, bener-bener ya.
Nama followers aku itu adalah Zakia. Jadi untuk Zakia yang nonton YouTube aku ini, untuk nonton video aku ini, terima kasih banyak. Semoga murah terus rezekinya, lancar sekolahnya. Kebetulan juga satu kampung sama aku, orang Makassar. Jadi aku thank you banget udah dibikin jadi full set untuk yang di series kedua ini. Seneng banget sih, bener-bener gak nyangka untuk yang series kedua bisa full set. Ya, segitu cerita singkatnya. Intinya series kedua aku endingnya full set tanpa diduga-duga. Dan ini dia yang warna orange-nya, bener-bener orange pastel tuh cantik banget, kalian bisa lihat. Untuk karakternya sendiri, dia ada si hamsternya, pom-pom hamster nama karakternya. Kita langsung buka aja, ini kebetulan juga udah aku repack. Dan belum aku review di Instagram aku, mungkin habis dari sini baru aku review di Instagram aku. Buat teman-teman semua yang belum tahu Instagram aku, di kinastory.official, nanti aku tulis di sini kinastory.official. Kalian bisa lihat koleksi-koleksi squishy aku di sana yang macam-macam. Siapa tahu juga bisa jadi rekomendasi kalian. Next video aku di YouTube, kalian mau aku review squishy yang mana? Okay, sekali lagi thank you so much untuk Zakia, atau aku panggilnya dia Za, sudah membuat full watch aku yang series kedua ini full set. Nah, teman-teman, di sini aku udah review dari yang gift aku, yang si pom-pom hamster ini. Terus tadi aku juga udah review yang si limited edition ini, yang Tosca, yang karakter Emily. Tadi aku juga udah review yang si panda ini, yang warna putih pearl. Oke, jadi aku masih mau review di full watch yang series kedua. Ini ada yang warna merah, ini merahnya bener-bener merah pastel, cantik banget, bukan merah yang gonjreng. Untuk karakternya sendiri ini adalah si Marshmallow Bear, sama untuk yang di karakter seri 1 juga ada Marshmallow Bear aku punya, yang warna putih tapi fauxnya nanti tetap aku review. Untuk di bagian belakangnya, dia baterainya warna putih. Squishnya sendiri bener-bener soft and slow, sama semua sih rata-rata untuk slow-nya, terus fun to squeeze-nya juga. Jadi kita langsung next aja. Yang kedua aku mau review yang ini. Ini yang limited edition juga, temennya yang si Tosca tadi. Ini dia warna kuning-kuning pastel, cantik banget. Dipaduin sama yang warna ungu. Cantik banget. Untuk karakternya sendiri, Lollipop Girl. Di bagian belakangnya ada baterai warna ungu pastel, cantik banget. Paduan warnanya tuh memang aku suka banget sih yang ini. Lanjut aja untuk yang next terakhir di series kedua. Ini adalah warna Aurora. Untuk karakternya sendiri Angel Bunny. Di bagian belakangnya baterainya itu menyesuaikan sama warna squishy-nya. Memang cantik banget. Ini di series kedua benar-benar jadi favorit aku. Yang pertama, kedua ada yang si kuning itu, selanjutnya ya semuanya deh pokoknya. Kalau kalian favoritin warna apa di series kedua, coba kalian komen di bawah. Kalau aku yang ini. Aku juga mau kasih lihat ke kalian koleksi album Fawash aku yang seri 1. Jadi yang pertama ada yang warna rainbow ini. Untuk karakternya dia si Foxy, ini sama, ini langsung aku review begini aja ya. Ini dua-duanya karakternya Foxy, cuma beda warna, yang satu Foxy-nya rainbow, yang satu yang galaxy. Nah, ini yang rainbow-nya, bagian baterainya juga sama seperti yang Aurora, dia mengikuti warna squishy-nya. Untuk teksturnya sama ya semuanya, untuk Fawash. Ini yang galaxy juga sama. Di bagian belakangnya untuk baterainya dia mengikuti warna squishy-nya. Nah, ini masih for seri 1. Ini ada karakter Lollipop Girl sama. Ini juga di series 2 ada karakter Lollipop Girl. Ini warna pink untuk Fawash-nya, dan di bagian belakangnya itu baterainya pink muda. Jadi dia menyesuaikan kayak gitu guys, biar nggak pucet. Nah,
kita lanjut. Nah, di series ke 1 juga aku ada yang putih, tapi putihnya beda seperti yang tadi aku bilang, dia putihnya kayak putih susu. Untuk karakternya Marshmallow Bear sama dengan yang merah. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian perbedaannya. Ini series 2 dan ini series 1. Di bagian belakangnya untuk baterainya dia sendiri unik karena benar-benar kayak warna baterai warna gold gitu. Untuk teksturnya sama ya guys, jadi kita sama ratain aja semua untuk teksturnya. Nah, kita sampai ke squishy Forge yang terakhir. Ini Forge seri 1. Ini ada warna ungu dan karakternya si Angel Bunny yang warna ungu. Dia perbedaannya cuma di warna aja sih untuk Angel Bunny-nya. Jadi ini di series kedua Angel Bunny warna putih. Terus yang di series 1 Angel Bunny-nya warna ungu. Cantik banget. Ini benar-benar favorit aku di series 1. Jadi dia tuh untuk baterainya warna kuning pastel. Mengingatkan aku dengan ini. Jadi mirip ya, cuma ditukar doang ininya warnanya. Dan ini adalah favorit aku di seri 1 karena memang aku suka banget warna ungu kan. Untuk teksturnya sama. So, selesai review semua iBloom Forge aku dari yang seri ke 1 ke 2. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, terus like juga video-video aku. Lalu share, komen juga yang banyak di bawah. Kalian mau next video aku bikin review squishy yang mana lagi. Nah, kalian bisa lihat di Instagram aku koleksi-koleksi squishy yang aku punya. Dan kalian bisa komen di bawah yang mana lagi yang mau kalian aku review di channel YouTube aku. Dan kalian juga komen di bawah next video kalian mau aku bikin video apa gitu. Contohnya kalian kasih masukan ide-ide itu adalah sebagai tanda kalian support aku, oke? Okay? Jangan lupa juga kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang belum nonton bisa nonton juga. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalau aku ada video baru kalian bisa langsung nonton, oke? Okay? Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.